Ngomong tuh kalau lagi sakit itu mungkin Pak Haji dengar atau memang Puji cerita langsung ke Pak Haji atau seperti apa sih Pak Haji? Ya kalau menurut saya sih nggak ada dia sakit. Kalau menurut saya dia anaknya baik-baik saja. Sejak kecil pun dia tidak ada sakit. Tidak ada tanda-tanda sesuatu kekurangan sama dia. Tidak ada sesuatu tanda yang berbeda sama dia. Pertumbuhannya sejak kecil baik, bagus. Baik secara lahiriah maupun secara batinnya, secara fisik, secara pikiran, tidak ada tanda-tanda sejak dulu. Ya, mau saya jawab apa? Kita sehat. Maka kalian sering banget menanyakan ke saya. Menurut saya anak saya itu tidak ada persoalan. Tapi sakitnya, artinya memang pernah cerita nggak sih ke Pak Haji atau seperti apa sih sama? Maksud kamu sakit apa? Yang sakit kan kemarin Puji bilang sakit ADHD. Dia tidak ada bercerita ke saya. Kalau dia bercerita ke saya, paling jawaban saya, kamu tidak ada apa-apa, kamu sehat. Itu aja. Kita aja kayak saya ini aja nih. Atau kamu jadi periksa kamu sakit, kadang-kadang ada aja kolesterol lah, ya, atau darah tinggi, lah, macam-macam aja nanti. Jadi nggak usah terlalu kita anukan banget itu. Biasa. Kadang mungkin lagi ya apa ya, lagi emosi kita lagi. Ya, kadang bisa nggak stabil emosi kita. Itu biasa lah. Kalau bagi saya, enggak. Dan saya meyakini sebuah anak saya tidak ada persoalan. Walaupun dia memang pergi ke dokter, dokter mengatakan begitu. Tapi sebatas ini menurut saya, dia adalah anak yang normal menurut saya. Nggak ada apapun yang... Tidak ada, fisiknya juga sehat sejak dulu. Nggak pernah dirawat di rumah sakit, nggak pernah. Pertumbuhan dulu. Secara psikologis, dia sampai 19 tahun sama saya tidur di rumah. Ya, sepanjang hari saya, sepanjang malam, sepanjang hari. Nggak ada tanda-tanda yang berbeda dengan dia. Ini mau, terus saya mau bicara apa, mau ngomong apa. Ya, nggak tahu lah. Tapi pasti Pak Haji nanya nggak sih, kamu tahu dari mana sih gini-gini gitu? Hah? Maksudnya Pak Haji nanya nggak sih ke Uti, kamu tahu dari mana sih sakit ini atau gini? Enggak, saya nggak nanya. Saya tetap meyakini diri saya, bahwa saya, bahwa anak saya dalam keadaan sehat, tidak ada. Amin. Jadi bermasalah. Kalau ini dengar gak sih Pak Haji dari Kurbozir minta diserang kalau ditanyain soal pujian? Pat? Soal dengar kabar-kabar ini berita. Dari Kurbozir minta diserang. Soalnya kan dia katanya podcast cuma belum dirilis nih, antara nunggu diserang fans Puji katanya. Itu gimana sih Pak Haji? Ya apa yang masih tanggapin? Mungkin melihat dengar-dengar kayak gitu seperti apa sih? Mungkin kayak untuk memancing ke depan. Enggak tahu saya, kamu harus tanyanya kepada Deddy Kebuzer dong. Dia yang lebih tahu apa persoalannya, saya enggak ngerti apa maksudnya. Yang ini Pak Haji, karena kan Puji masih dikagetkan sama mantan gitu netizen. Puji masih lihat apa, Torik masih melirik Puji gitu ya. Gitu-gitu, dengar gak sih Pak Haji kalau dari seluaran Pak Haji suka main-main seperti itu? Ya, kamu harus nanyanya ke Torik juga, saya enggak ngerti itu. Bagaimana saya menerka si hati si Torik, bagaimana saya mengetahui mereka berdua, ya enggak tahu saya. Itu kamu tanyanya harus ke Torik. Mungkin ini Pak Haji terakhir doa di 2024 apa gitu. Doanya. Ya doa saya seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti apa yang menjadi harapan itu kan mudah-mudahan dapat realisasi. Ya misalnya saya dalam pencalekan ini, mudah-mudahan hal itu bisa berjalan dengan baik dan apa yang menjadi keinginan itu bisa tercapai. Masyarakat juga bisa menerima dan Tuhan juga membuka jalan bagi saya untuk saya bisa berbuat baik kepada masyarakat supaya saya bisa membantu masyarakat. Ya, karena menurut saya dengan kondisi saya, umur saya segini, anak-anak sudah berpisah, saya merasakan sekarang saya punya waktu untuk berbuat kepada masyarakat. Makanya saya sudah memutuskan untuk berbuat baik kepada masyarakat banyak. Mudah-mudahan dengan seperti itu saya mendapatkan amalan-amalan yang bisa apa, membawa saya ke apa ya, ke
ke tempat yang terindah nanti di kala saya berakhir hidup saya, kan gitu.